Dan akhirnya beres guys, di bagian luar ada satu pergola dan foto booth nanti siangnya di ini lagi. Ini untuk bagian dalam menggunakan 3 lengkungan. Untuk EV di bagian luar 1. Masuk ke dalam. Di bagian kiri ada VIP. Lalu bagian kanan ada prasmanan sama stand-stand ya. Di sini juga ada stand. Lalu saya menggunakan di sini 6 pilar jalan gede-gede biar terlihat isi, dan ini pelaminannya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ANS. Bertemu lagi dengan kami di sini, tim dekor dari ANS Wedding Service. Kali ini kita lagi produksi membuat pelaminan baru dengan temanya apa? Temanya ini, bro. Temanya tema jendela pelengkung ya. Jadi bahan-bahan yang dipakai adalah pertama ini teh kayu naon kita ngarana teh, ini teh kayu mamin kita ngarana mang di kayu reng kayu reng dan triplek ya, jadi cuman 2 jenis. Nah adapun untuk ukurannya, jadi ini posisinya nanti di tengahnya seperti ini. Nah seperti itu, jadi di tengah nanti kiri kanannya daun hijau. Ini tingginya 3 meter. Standar untuk pelaminan kita pakai 3 meter ya, kecuali kalau ada tambahan jadi 3,5 atau 4 meter itu tinggal ditambah kaki di bagian bawah 50 atau 1 meter. Nah ini yang sekarang kita bikin 3 meter tingginya dan lebarnya itu 1 meter. Lebarnya selebar triplek aja ya, tidak 1 meter, jadi 1 meter lebih sedikit. Nah, cara pembuatannya seperti ini. Nah, ini yang sudah jadi nih. Jadi selebar triplek terus di setengah lingkaran. Nanti ini yang bolongnya juga ditutup. Jadi kayak kusen seperti itu. Nanti pemasangannya ini yang 4 ini kita bikin 4, jadi dijajarin di bagian tengah, nanti di kiri kanan itu daun hijau selebar 2 meter 2 meter, jadi 4 meter, jadi totalnya 8 kali 3 meter ya untuk pelaminannya. Nah untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa dilihat di bagian akhir nanti setelah dipasang di gedung. Nah ini untuk bagian dalam ya, jadi dibuat kayak rangka dulu. Ini rangkanya belum dipaku. Nah, rangka ini lebarnya 15 cm, 15-15, jadi 15 cm persegi. Nah jadi ngalitikan Bang Di, jadi ngalitikan kotaknya. Nah, jadi nanti di bagian ininya ditutup nih. Di sini harus ada kaki-kaki lagi pelengkung sini. Nah, gitu. Warnanya kita pakai warna krem. Jadi tidak menggunakan putih karena nanti pakai lampu putih sudah kelihatan putih. Jadi tidak terlalu putih polos. Itu guys, sementara nanti sambung setelah dipasang di area ya. Ini
Ini bagian piring, guys. Nah, bagian nyokok piring. A few moments later. Jadinya nanti gini, guys, targetnya nih pelatihannya. Simple, tidak harus pakai pot ya, jadi backdrop doang. Ukurannya ini 3 meter, panjangnya 8 meter. Oke, gitu aja, guys. Langsung saja kita ke implementasi. Di sini masih bincang-bincang nih. Ini seksi piring, seksi piring. Hello, guys. Oke, sekarang sudah on the way ke gedung, guys. Gedungnya dekat di Ifhi. Ini supirnya ada yang mau kenalan tuh, masih jomblo. Kali ini. Kali nggak lagi. Dia jadi grup tri. Kita keluar dari gudang Gria Hamdan Asri. Nah, nanti di depan akan ketemu dengan mobil barang. Oh, Wisma Kata tadi mobil barang. Jalan yang mau ke Jalan Jakarta. Minta uang, jatah makan malam, poho. Ah, guys, poho, guys, bensin, guys. Jadi posisi gudang ke gedungnya dekat, cuman sekitar 10 menitan. Jadi setelah adzan maghrib baru berangkat, bro. Persiapannya dari asar sih. Oh, saya pernah tiga bro, sebutnya sekali loh. Subuh-subuh kita nyupiran. Yau linglung, ayo lu. Tiga bro, teh lain hiji deh banteh, dua nana. Kerjangkat tuh orang dia teh, kembali kompakan. Ini nalinya orang Solo karena teh iya. Tau teh pisang, teh anjing atau teh ucing. Langsung bubar kabe. Oh, udah mantuan, itu lo maka bengkel weh. Ku bengkel barang nama ku iya, ku dongkrak. Nunggu deh teh angkat-angkat, seret langsung. Ini ceritain marantuan, tak lupu teh ucing weh. Oh, bubar kagak. Ajar rejek nih di Taina teh. Anyar beol nih. Aduh, aing ngajar teh ucing. Jadi we milik bengkel. Baik, guys. Ini gedungnya gedung Ifhi. Di Jalan Purwakarta Antapani. Nah, kita mulai ya. Hah? Samping iya biasa lagi. Kita itu. Nah, ketinggian ini dia biasa mah. Nah. Ini di sini catering teh cuci-cuci nanti iya. Nah, cuci nanti lupa dulu. Asal di dalam gitu. Asal di itu cuci nama tuh. Jadi dia ke samping langsung. Udah lama di dia tuh dulu pernah sih lama pisan. Tapi saudara. Hah? 800 di luar. Iya. Hah? Di luar? Boleh, lamun mau mah. Ya bisa, bikin udah rebuk gitu. Nanti pergola di dia hijinya. Pergola hiji di dia. Hah? Di dalam mah dua, di dia satu. Hah? Dua. VIP yang panas mana unggul? Kayak nu kita bikin dia nu pakai daun di dia. Saja lu. Eh. Apa lagi 150 siki. Ya dua mah berarti tengah-tengah. Udah ditutup, itu hukum. Iya, we simpen tengah jadi bisa dua. Tapi ini karpetan heula meureun. Karpetan mananya? Oh, itu tetap bawah dah, 2 meter. Ya, kayaknya makan heula itu. Tiis teh enak.
Sebelum mulai seperti biasa, di bensin dulu. Wah, geus loba banget sih cuma dina YouTube uing. Tapi keur dahar kabeh na YouTube-na teh. Geus biak deui arek di kamera ente mah. Tut, bisi poho lampu nu sorot tadi di luar. Mesti gorengkan dua atau anu di luar rangke mungkin seberes kabeh cabut oge. Ah di luar sorotnya. Oke, jadi barang sudah turun dari pasar selanjutnya. Dan akhirnya beres guys, di bagian luar ada satu pergola dan foto booth nanti siang di ini lagi. Ini untuk bagian dalam menggunakan 3 lengkungan. Untuk EV di bagian luar 1. Masuk ke dalam. Di bagian kiri ada VIP. Lalu bagian kanan ada prasmanan sama stand-stand. Di sini juga ada stand. Lalu saya menggunakan di sini 6 pilar jalan gede-gede biar terlihat isi, dan ini pelaminannya guys. Oke, sederhana seperti ini. Oke, mungkin gitu penampilan ANS Wedding Service kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.